Satu. Dan semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amran Hafsan di channel ini. Pada pertemuan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal tes P3K tahun 2021. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah tentang tes kompetensi sosial kultural. Nah, tes P3K ini akan diadakan beberapa tahap ya. Tahap 1 sudah dilakukan ya, sudah dilaksanakan kemarin. Nantinya kita akan menghadapi lagi tes tahap kedua dari tes P3K tahun ini. Nah, sebagai langkah awal, Bapak Ibu, teman-teman semua perlu mempersiapkan lebih matang lagi untuk menghadapi tes P3K yang diadakan di bulan Oktober ya, tahun ini. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja masuk pembahasan soalnya. Tapi sebelumnya saya berharap Bapak Ibu, teman-teman semua menuliskan impian dan harapannya di kolom komentar di bawah video ini. Apa impiannya Bapak Ibu untuk tes P3K ini, dan saya doakan Bapak Ibu, teman-teman semua bisa lolos tes P3K ini dan bisa membahagiakan orang-orang di sekelilingnya ya. Baik, kita langsung saja masuk pembahasan soal-soalnya. Baik Bapak Ibu, kita masuk di soal nomor 1. Nah, di sini soalnya diperhatikan. Anda senang tinggal dalam rumah dalam lingkungan yang apakah rumahnya berdekatan atau lingkungan yang tertutup atau lingkungan yang sepi atau lingkungan yang suasana individual atau lingkungan yang suasana penuh kekeluargaan. Nah, Bapak Ibu, apa jawabannya di sini? Nah, kalau saya di sini jawabannya adalah yang E. Dalam lingkungan yang suasananya penuh dengan kekeluargaan. Kenapa? Karena lingkungan dengan suasana penuh kekeluargaan di sini mengindikasikan bahwa ya, ini kan dilihat dari karakter kita ya, bahwa mengindikasikan bahwa kita ini termasuk ya, Anda termasuk orang yang mampu bekerja sama ya. Mampu bekerja sama. Kemudian dan kita dapat ini juga mencerminkan bahwa kita ini orangnya dengan mudah bersosialisasi dengan siapa saja. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu, teman-teman semua pilih jawaban yang E, maka itu artinya karakter kita adalah menandakan bahwa kita ini termasuk orang yang mampu bekerja sama dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan dengan siapa saja. Ya, gitu ya. Oke, next nomor 2. Nah, suatu hari Anda makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Nah, bagaimana sikap Anda menghadapi situasi seperti ini? Apakah kita memberi ia uang lalu menyuruh pergi? Kemudian atau memberikan ia sisa makanan dan uang, atau membelikannya makan, menanyakan apakah ia bersekolah. Oh ya nih, pilihan E dengan C sama ya. Oke, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Jadi ini menyangkut kebiasaan teman-teman semua dalam menghadapi kondisi seperti ini. Nah, apa yang Bapak Ibu teman-teman semua sering lakukan? Ya, kalau di sini jawaban yang paling benar adalah yang B, yaitu memberikan ia sisa makanan dan uang. Nah di sini dilihat ini bagaimana kita dilihat tingkat kepedulian kita ya dalam menghargai segala perbedaan, dan alangkah baiknya kalau kita memberikannya makanan juga, begitupun dengan uang ya, seperti itu. Jadi selain makanan yang kita berikan, itu juga kita bisa memberikannya juga dalam bentuk uang. Ya, nomor 3. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda.
keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai, maka Anda akan apakah makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut, atau makan saja untuk menghormati tuan rumah, mengatakan bahwa Anda sudah kenyang, makan dengan garam dan kerupuk saja. Nah, ini jujur dan tidak mau makan. Nah, kalau Bapak Ibu, teman-teman semua, apa jawabannya ini? Nomor 3. Ya, di sini kalau saya di sini jawabannya adalah yang B. Jadi kita makan saja untuk menghormati tuan rumah. Ini supaya apa? Supaya ini tidak apa namanya? Tidak menyinggung ya. Ini tidak menyinggung. Tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Jadi ini soal ini untuk dilihat bagaimana sikap kita dalam menghargai perasaan orang lain. Jadi kita tidak apa-apa makan saja ya, makan saja. Adapun kalau misalkan kita sedikit yang dimakan mungkin tidak apa-apa. Yang penting karena kita dihidangkan ini, kita kumpul-kumpul kemudian kita dihidangkan, ya silakan dimakan saja supaya perasaan orang lain itu tidak tersinggung. Yang ini berlaku untuk semua ya, bukan cuma dalam lingkungan keluarga. Karena soal ini hanya mau dilihat bagaimana karakter kita dalam menghadapi dalam apa yang namanya dalam menjaga perasaan orang lain. Ya, nomor 4. Ya, ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan apakah bersikap toleransi dan menghormati mereka, menjaga jarak dengan mereka, waspada dalam bersikap, khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka, atau meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Nah, teman-teman semua, jawabannya apa di sini? Ya, jawabannya adalah yang A. Jadi kita bersikap toleransi dan menghormati mereka. Apa yang dilihat di soal ini teman-teman semua? Soal ini untuk bertujuan bagaimana cara kita membentuk atau membangun hubungan, ya. Membangun hubungan baik antar individu. Jadi membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja ataupun dengan pemangku kepentingan. Nah, dengan menampilkan sikap seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, dengan menampilkan sikap seperti ini, itu artinya kita orang yang sangat peduli akan nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Jadi, dengan pilihan seperti ini, jadi kita menghargai yang namanya nilai keberagaman. Ya. Serta kita menghargai apa, teman-teman? Menghargai namanya perbedaan. Ya. Jadi untuk soal nomor 4, indikator yang ini yang dilihat, ya. Oke. Nah, silakan kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Nomor 5 diperhatikan. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia? Atau protes keras dan minta ditempatkan sendiri? Ataukah mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal? Atau menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar? Menerima aturan panitia. Jadi kita ini diutus mengikuti suatu diklat. Nah, namun kita ditempatkan oleh panitia dengan rekan yang belum kita kenal sebelumnya atau dia dari kota lain. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kondisi ini? Nah, kalau saya di sini teman-teman semua, jawaban yang paling benarnya adalah menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Nah, soal ini bertujuan untuk melihat bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan. Jadi kalau nomor 4 itu menghargai perbedaan, kalau ini
menghadapi perbedaan. Atau, nah ini juga yang tidak di sini, apa? Kita mau dilihat bagaimana sikap kita dalam menghadapi kondisi yang tidak terlalu apa namanya mengenakan bagi kita. Jadi kita harus senantiasa bersikap tenang dan mengendalikan emosi. Ya, dan mengendalikan emosi. Oke. Baik, kita lanjut lagi nomor 6. Ya. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Nah, apakah tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa, atau ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesenambungan? Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya tersebut. Kalau saya ini sudah pasti kurang nilainya, ya. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Ini sama halnya, ya. Nah, kalau saya di sini jawaban yang tinggi poinnya adalah yang C. Nah, soal ini untuk bertujuan untuk melihat bagaimana sikap kita dalam menghargai perbedaan lagi, ya. Menghargai perbedaan. Kemudian, nah, karena kita tahu ya bahwa daerah tujuan kita ini itu mayoritas berhijab, maka kita harus menghargai apa namanya budayanya tempat tersebut, dan kita harus menghargai budayanya, dan kita harus ikut dengan budaya orang setempat. Ya, makanya ada peribahasa itu, ya, kita harus selalu apa ya, yang kurang lebih artinya kita harus mengkondisikan diri kita dengan budaya setempat. Ya, ini salah satu tujuan daripada bagaimana sikap kita dalam menghargai perbedaan, terutama dari segi budaya daerah setempat. Ya, next nomor 7. Ya, ini kita percepat saja ya. Ya, nomor 7 di sini diperhatikan, ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena perbedaan etnis. Apa yang Anda lakukan? Nah, apakah mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan? Atau menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok? Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah. Atau menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok-olok, lebih baik berkenalan. Bagian E, menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi tentang perbedaan. Maka jawaban di sini sudah pasti yang tinggi poinnya adalah yang E. Tentunya kita senantiasa memberikan yang namanya edukasi, ya. Nah, soal ini bertujuan tentu semua untuk mengetahui bagaimana sikap kita dalam menghadapi perselisihan di sekitar lingkungan kita. Nah, alangkah baiknya kita harus menjadi apa? Mediator atau penengah, ya, dalam konflik seperti ini. Ya, jadi kita harus menjadikan diri kita sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah, serta kita harus memberikan edukasi. Nah, kita harus mengedukasi kedua kelompok ini tentang adanya, tentang sikap saling menghargai perbedaan, ya, supaya kedua kelompok ini bisa menjadi lebih rukun lagi, gitu. Ya, nomor 8. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak peserta rapat. Maka saya akan apakah berlapang dada menerima penolakan itu, atau tidak terima dan langsung meninggalkan rapat.
berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya atau menghargai perbedaan pendapat. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Nah, teman-teman semua, apa jawabannya? Ya, jadi ketika kita memberikan pendapat, mengusulkan suatu masukan dalam rapat seperti ini, kalau misalkan pendapat kita ditolak oleh peserta yang lain, maka kita berlepas dada menerima penolakan itu. Nah, supaya apa namanya? Ini menjadi pembelajaran bagi kita nih, bahwa apa yang kita anggap baik bagi diri kita itu belum tentu baik di orang lain. Makanya soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon kita dalam menerima penolakan. Nah, alangkah baiknya kalau kita bersifat terbuka. Jadi bersifat terbuka dan menerima dan berlapan dada ya menerima penolakan itu, dan sekaligus dijadikan sebagai pembelajaran. Ujung-ujungnya di sini adalah kita jadikan sebagai pembelajaran. Apakah di mana kenapa masukan kita, pendapat kita ini ditolak oleh peserta rapat yang lain. Jadi kita bisa lebih belajar dan mengetahui apa namanya dan memberikan lagi usulan-usulan yang lebih tepat daripada sebelumnya. Ya. Gitu. Nomor 9. Ya, diperhatikan. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya. Namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka Anda akan apakah langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan? Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. Mengiyakan saja untuk pendapat pimpinan, meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi, ya, seperti itu. Nah, apa jawabannya di sini, teman-teman? Ya, kalau saya di sini jawabannya adalah yang A. Kita tidak apa-apa mengeluarkan pendapat saja ya, walaupun yang kita hadapi ini adalah termasuk pimpinan. Nah, kenapa? Karena soal ini bertujuan untuk bagaimana untuk mengetahui bagaimana sikap kita tentang kepedulian dan menghargai perbedaan serta ingin menyampaikan pendapat yang ingin kita utarakan. Ya, karena semakin banyak kritik dan saran yang kita sampaikan pada bentuk rapat seperti ini, terutama dengan hadirnya pimpinan, maka tentunya itu akan juga semakin baik, ya. Jadi tidak masalah kalau kita langsung mengeluarkan pendapat, disampaikan saja, ya, disampaikan saja. Kalau misalkan kita kurang setuju dengan pimpinan tersebut, ya, karena saya yakin dengan sikap seperti ini, itu pimpinan akan mengetahui karakter kita bahwa kita ini apa ya namanya orang yang suka memberikan masukan, meskipun masukan itu tidak selalunya dapat diterima, teman-teman, ya. Karena seperti di nomor sebelumnya, kita harus senantiasa terbuka dan berlapan dada apabila masukan dan saran yang kita usulkan itu tidak diterima. Gitu, ya. Oke, nomor 10. Nah, suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini. Nah, kalau ini saya serahkan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semua yang kerja ya, kerjakan dan jawabannya ditulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini, ya. Oke, ini sebagai oleh-oleh ya buat Bapak Ibu, teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, saya kira sampai di sini penjelasan saya untuk tes kompetensi sosial kultural ini, ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.